لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، الحمد لله kita ucapkan syukur kepada Allah SWT dan rezeki kepada Allah kita dapat bertemu pada malam yang berbahagia ini untuk kita sama-sama membacakan petikan-petikan akhir bagi kitab Warakat Imam Al-Haramain Al-Juhid. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan memberikan kepada kita hikmah yang tinggi dalam dunia ini supaya kita dapat menguasai dan yang merupakan saudara kepada Al-Fiqah. Sebagaimana yang saya disebut oleh Dr. Syekh Said bin Syakir Hafizahullah Al-Fiqah, Sufiq dan juga Fiqah ini dua saudara, tidak akan berpisah selama-lamanya. Dan antara masalah, kalau kita lihat pelajar-pelajar kita, mereka punya minat yang tinggi dalam ilmu Fiqah, tapi mereka langsung menentukan dan mengusung Fiqah. Akhirnya mereka hanya sekadar mengumpul maklumat. Kalau mereka menguasai fiqah pun, mereka hanya mengumpul maklumat, tetapi mereka tidak mampu untuk lebih tinggi daripada itu. Maksudnya untuk mempunyai jiwa seorang faqih itu tidak. Mereka tidak memiliki kerana mereka tidak menguasai dalil ataupun tidak menguasai manhaj di dalam mengeluarkan hukum-hakam yang kita namakan sebagai istinbat atau ijtihad. Baik, berhadirin rahmati Allah SWT, saya terus kepada baca mantan ini sebab takut apa nama kita tak sempat pada ini. Dan kalau ada masa ini, kita ulang balik mantan yang kita dah buat, insyaAllah. Baik, kita ini masuk kepada wa'amma al-ijtihad bahawa batul usai fi bulu'il qaram. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, setelah kita bicara panjang berkenaan dengan tajuk kita hukum setelah kita bicara panjang berkenaan dengan tajuk istimbat hukum dan kita bincang tentang tajuk yang berkaitan dengan apa namanya syarat-syarat bagi seorang mujtahid, hari ini kita masuk kepada apakah dia al-ijtihad dan apakah kesan yang akan terhasil apabila seseorang itu berisytihad. Adakah isytihad itu sebenarnya semua yang diisytihadkan itu adalah benar di sisi Allah atau tidak, kita akan lihat dalam tajuk akhir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-muttasil la sayyidina al-imam al-Juwayni imam al-Haramain Abi Abdillah al-Juwayni rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'an Allah بعلومه وعلوم مشايخه وتلاميذته وقراء بحر وقراء متن الورقات وسائر مصنفاته وشراحها، اللهم امين. قال الامام ابو المعالي امام الحرمين الجويني: واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. واما الاجتهاد، setelah kita bincang sebelum ini tentang mufti dan kita juga merujuk kepada syarat-syarat seorang mufti. Jadi antara bila sebut mufti, ia berkait dengan soalan jawab. Yang menjawab itu mufti, yang bertanya itu adalah mustafti. Lalu kita pun sebut juga bahawa seorang alim itu tidak bertaklid, kerana yang bertaklid adalah mustafti. Orang yang bertanya soalan, dia yang mengikut yang bertaklid. Lalu akhirnya, oleh kerana orang alim itu tidak bertaklid, jadi apa peranan orang alim? Maksudnya orang alim yang sampai ke tahap kematangan ilmu sehingga dia tidak boleh ikut pendapat orang alim lain. Dia mesti ikut pendapat dia sendiri, iaitu dengan dia sendiri yang mencari hukum hakam syarak terus daripada Al-Quran juga hadis. Jadi siapakah dia? Maka tak boleh tak bukan, beliau adalah mujtahid. Dan kalau ditanya soalan, dia juga dipanggil sebagai
Jadi mujtahid adalah seorang faqih. Jadi semua mujtahid adalah faqih dan semua faqih adalah mujtahid. Secara istilahnya begitu. Walaupun pada hari ini bila sebut al-faqih itu, sebenarnya pada realiti hari ini kita sebut kalimah al-faqih dalam maksud yang ingin kita nyatakan adalah al-mutafaqih. Al-mutafaqih al-lazi tabahhar fi 'ilm al-fiqh, lakin aku lam yablum rutbat al-ijtihad. Cuma realiti hari ini orang sebut faqih, al-faqih al-alim fulan bi fulan. Jadi al-faqih pada uruf kita hari ini ditujukan kepada orang yang mahir kepada terhadap hukum hakam fiqh, sekalipun dia tidak sampai ke tahap ijtihad. Namun dari segi istilah usul fiqh betul-betulnya al-faqih wallazi balagha rutbat al-ijtihad wa man lam yablugh falaysa bi faqih wa innama huwa mutafaqih in tabahhara fi 'ilm al-fiqh. Oleh kerana orang alim tidak boleh bertaklid, baik orang alim dia hendaklah berijtihad. Dia sendiri yang kena cari hukum hakam terus daripada Al-Quran dan juga hadis serta dalil-dalil fiqh yang lain. Maka sekarang kita pun membicarakan tajuk al-ijtihad yang merupakan tanggungjawab seorang al-faqih. Qala rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa amma al-ijtihad fa huwa bazlul wus'i fi bulughil gharad. Apa dia al-ijtihad? Imam Al-Haran nyatakan al-ijtihad adalah bazlul wus'i, menghabiskan segala daya. Bazlu ni, bazala ni yang kita menggunakan. Cuba boleh sebut bazal ni bukan semata-mata menggunakan, tapi menggunakan sehabis daya, sehabis mampu. Bazlul wus'i maknanya dia mencari. Seorang ijtihad adalah pencarian ataupun disebut sebagai bazlul wus'i, tenaga itu digunakan. Tenaga itu al-wus'i disebut sebagai tenaga ataupun as-sa'yu. Al-wus'i kemampuan, al-wus'u itu diambil perkara wasi'ah, iaitu keluasan. Jadi masukkan di sini menggunakan segala daya. Bazlu wus'i, maksudnya bazlu jami' al-taqah. Bazlu jami' al-taqah fi bulughil gharad. Menggunakan segala daya, menggunakan segala kemampuan untuk apa? Untuk sampai kepada gharad, sampai kepada tujuan. Jadi ini dimaksudkan dengan takrif ijtihad ini adalah seseorang faqih. Ijtihad adalah usaha seseorang faqih yang telah menggunakan segala kemampuannya sedaya mungkin sampai habis. Orang kata habis rang lah, habis riang lah. Habis segala usaha dia sampai dia penat. Istilahnya sampai dia bukan usaha sikit-sikit, sampai dia dah tak tahu dah nak usaha macam mana lagi. Habis maksimum dia menggunakan segala kemampuan dia untuk sampai kepada maksud. Apa yang maksud yang diinginkan dalam masalah fiqh? Iaitu zan terhadap hukum hakam. Jadi maksud al-gharad di situ adalah tahsilu zannin bihukmin syar'i. Tahsil zannin bihukmin syar'i. Maknanya tugas seorang faqih, dia kena menggunakan segala kemampuan ilmu yang dia ada, dan dia kena membuat kajian, dia kena berusaha melihat segala dalil yang dia temui sampai dia tak ada dah kemampuan lebih daripada itu. Itulah kemampuan paling maksimal dia mampu buat. Untuk apa? Untuk dia dapat sampai kepada zon. Dia menemui satu zon terhadap hukum hakam fiqh. Kerana sebagaimana kita semua sedia maklum, fiqh itu adalah pengetahuan terhadap hukum hakam secara zon. Sekiranya kita tahu secara yakin, dia namakan sebagai fiqh. Maknanya kalau orang tanya kita, zina tu halal ke haram? Kita kata haram. Baik, seorang faqih apabila dia tahu zina tu haram, adakah dengan sebab dia berijtihad? Tidak. Tapi kerana jelasnya dalil wala taqrabu zina, dan wala taqrabu itu lebih
lebih kuat berbanding dengan wala tazlu. Maknanya kalau zina haram, dekat pun dah tak boleh, zina lagi lah, mendekati pun dah haram. Jadi pengetahuan terhadap hukum hakam secara yakin tidak dinamakan sebagai fiqh, tapi itu adalah i'tiqad. Jadi sebab itu siapa yang mengatakan zina itu halal, dia bukan berdosa, dia keluar daripada agama Islam. Siapa yang mengatakan riba itu halal, dia bukan berdosa. Semata-mata sebaliknya, dia sudah terkeluar daripada agama Islam kerana dia menafikan satu perkara yang berkait dengan i'tiqad. Tapi kalau dia kata sebenarnya sembahyang witir tidak wajib, dia tak berdosa. Kerana memang adakah witir, sembahyang witir itu wajib atau tidak, berlaku khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Syafi'i kita mengatakan witir sunat, manakala mazhab Imam Abu Hanifah dan Nu'man berpendapat bahawa witir itu adalah wajib. Sembahyang witir itu wajib, sembahyang fardu ada lima, tambah satu lagi sembahyang yang wajib, iaitu sembahyang witir dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan Nu'man. Jadi kalau satu orang kata, saya bagi saya witir tidak wajib, adakah orang itu terkeluar dari agama Islam? Tidak. Kerana witir itu wajib ataupun tidak, ia termasuk dalam perbahasan fiqah. Dan fiqah itu merujuk kepada zon terhadap hukum hakam fiqah, terhadap hukum hakam. Zon, si mustahid, dia tidak boleh mengatakan ini adalah kebenaran 100%. Tak, dia hanya mengatakan keyakinan saya mengatakan, atau membesar kemungkinannya, apa yang saya fikirkan inilah insya-Allah betul. Berarti Imam Asy-Syafi'i sering sebut, ataupun kita sering dengar ucapan Imam Asy-Syafi'i, ra'yi sawabu yahtamil al-khata'. Pendapat saya benar, tetapi mungkin salah. Maknanya tidak 100%. Pendapat saya itu benar di sisi Allah 100%. Mungkin betul, mungkin tak betul, saya tak pasti. Tapi berat hati saya, setelah saya buat kajian, pendapat saya lah yang benar. Jadi fiqah itu merujuk kepada zon. Sebab itu bila sebut wa amal ijtihad fa huwa badlul wus'i fi bulughil gharad. Ijtihad adalah menggunakan segala kemampuan untuk sampai kepada maksud, sampai kepada kehendak yang diinginkan. Jadi yang dimaksudkan dengan kehendak yang diinginkan dalam perbahasan ini adalah zan terhadap hukum hakam. Jadi kalau seorang fakir, dia gunakan segala kemampuan dia, tapi akhirnya dia tak mampu nak sampai, dia tak mampu nak meletakkan bahawa kemungkinan besar bahawa masalah ni hukumnya begian-begian, itu belum lagi dinamakan ijtihad, sebab dia belum sampai kepada maksud yang diinginkan. Wa amal ijtihad fahuwa bazlul wus'i ay bazlul faqihi wus'ahu fi bulughil gharad wal gharad al maqsud huna huwa تحصيل ظن بحكم شرعي. Okay. kepada al-ijtihad. Maknanya siapa yang dia bukan faqih, kalau dia berusaha keras macam mana sekalipun, dia tidak dinamakan apa yang dia lakukan itu tidak dinamakan sebagai ijtihad. Sebab walaupun disebut bazlul wus'i di sini, namun dia mengandungi satu makna yang tak tertulis, iaitu bazlul faqihi al-wus'a'i bazlul ladhi balagha rutba 'aliya fil 'ilm wus'ahu fi bulughi al-gharad. Jadi orang yang mempunyai kemampuan saja yang berhak untuk menggunakan segala daya untuk sampai kepada pengetahuan hukum hakam secara zon. Jadi kalau dia bukan ahli ijtihad, kalau dia usaha buat kajian macam mana sekalipun, tidak dinamakan itu sebagai ijtihad, kerana dia bukan orang yang menepati syarat-syarat ijtihad. Okey, seterusnya Imam Al-Haramain Al-Juwayni setelah mendedahkan kepada kita tentang ta'rif al-ijtihad, Imam Al-Haramain mula menyatakan kepada kita apa kesan kepada ijtihad. Sebab bila seseorang berijtihad, adakah semua ijtihad dia benar? Tahu ada ijtihad yang benar, ada ijtihad yang tersasar, salah. Kalau benar, adakah dia mendapat pahala? Kalau salah, adakah dia berdosa? Maka ini perbincangannya. Dari segi seseorang mujtahid yang menepati syarat yang sepatutnya, lalu dia pun menggunakan segala daya upayanya untuk sampai kepada zan. Zan itu tajwizu amrain ahaduhuma adhhar min al-akhar. Zan maknanya seseorang yang satu pengetahuan yang dia tak dapat nak letak 100%, tapi kemungkinan besar apa yang difikirkan itu adalah benar. Itu namanya zon.
Jadi kalau dia beristihad, lalu Zon dia mengatakan bahawa hukum bagi masalah bujian-bujian adalah halal contoh. Jadi adakah dia mendapat pahala kalau ijtihad dia benar si Allah Ta'ala, dan adakah dia berdosa kalau ijtihad dia tersalah? Maksudnya di akhirat nanti Allah Ta'ala beritahu ijtihad kamu tersalah. Maksudnya adakah termasuk dalam buku yang datang antara dosanya kerana dia tersalah dalam ijtihad? Maka ini pembahasannya. Qala rahimahullah subhanahu wa ta'ala fal mujtahid in kana kamil al alah. Seseorang mujtahid itu sekiranya alat ni cukup. Dan kalau kita halusi, memang mujtahid syaratnya kena alat cukup. Kalau alat tak cukup, tak ada maka sebagai mujtahid. Jadi bolehlah kita fahami al-mujtahid dengan maksud orang yang berusaha dengan mencari hukum, sama ada dia tu sampai tak ijtihad ataupun tidak. Kalau dia berusaha, baik matan ini mengatakan dia ni secara zahir dia dinamakan sebagai mujtahid. Lalu kalau dia cukup alat, baik dia memang betul-betul layak untuk ijtihad, dia akan buat pahala. Tapi kalau dia tidak layak tapi dia buat setindakan macam seorang mujtahid, dia tidak akan mendapat pahala kerana dia tidak sampai ke tahap ijtihad. Jadi kalimah fal mujtahidu di sini bolehlah kita fahami iaitu min haisu zahir. Fal mujtahid min haisu zahir. Kerana hakikatnya kalau dia tu mujtahid di sisi syarak, dia mesti cukup alat. Sebab tidak dinamakan seseorang itu mujtahid kalau tak cukup alat. Tapi Imam Hanafi sebut fal mujtahid in kana kamil al ala, menunjukkan bahawa di sana seakan-akan ada mujtahid yang tak cukup alat. Tapi sebenarnya yang diinginkan tidak begitu. Yang diinginkan mujtahid mesti cukup alat. Kalau tak cukup alat, tak dinamakan mujtahid. Jadi untuk jumlah ini, maknanya tepat kembali dengan kaedah usul fiqh yang kita belajar. Jadi kita pun sebut fal mujtahid min haitsu zahir. Pada pandangan mata orang, dia tu telah berusaha supaya seorang mujtahid. Dia buat kajian, buka Quran, tengok ayat Quran, tengok hadis. Dia itu berlagak, gaya dia seperti gaya seorang mujtahid. Lalu sekiranya cukup alat dia, iaitu dia telah sampai ke tahap ijtihad di segi pendapat fiqah. Di segi pendapat ulama usul, dia telah sampai ke tahap ijtihad kerana cukup alat. Lalu dia dinamakan mujtahid hakiki. Sebab kalau tak cukup alat, orang nampak dia macam mujtahid. Tapi sebenarnya dia tidak dianggap mujtahid di sisi syarak. Sebab tak cukup alat. Macam kita guna istilah doktor contoh. Doktor kalau cukup dia punya syarat-syarat, maka dia berhak untuk mengubati orang. Tapi kalau tak cukup syarat, doktor tak cukup syarat, maybe dia bukan doktor. Cuma gaya dia tu macam nampak dia doktor. Tapi bila kita halusi, dia tak cukup syarat. So dia bukan doktor. Walaupun zahir dia macam dia doktor. Jadi begitu juga isu kita di sini. Fal mujtahid in kana kamil al ala ay in kana hadha ar-rajul alladhi hawala an yabhath an hukm shar'i in kana kamil al ala haythu innahu balagha rutbat al-ijtihad wa tawafarat fihi shurut al-ijtihad. Cukup alat-alat dia sempurna syarat-syarat ijtihad yang telah kita bincang sebelum ini dalam tajuk syurutul mufti. Sebab al-mufti wal mujtahid. Maksudnya dia orang alim, dia tahu hukum, dia tahu segi fiqahnya, dia cukup dari segi umurnya, dia seorang muslim dan dia seorang yang adil. Lalu kita berhak untuk terima pendapat dia. Kalau dia tak adil, kaki minum arak sambil-sambil nak jauh hukum, entah musuh ukur lagi contoh, kita masih boleh syak lagi dia ni untuk kena ni wajib ni kan. Walaupun mungkin dia sebenarnya musyrik, tapi tak wajib pegang pendapat dia sebab diragui agama dia. Sebab sikap dia dalam agama tu menyebabkan kita ragu terhadap dia. Tapi ini elok dari segi alat-alat ijtihad, dari segi ilmu-ilmu yang sepatutnya ada pada musyrik. Dia tahu dia hebat dari segi nahu, dia tahu mana nasih mansuh, dia tahu ayat-ayat hukum, dia memahami bahasa Arab dengan baik. Dan cukup syarat-syarat dia. Lalu dia pun bila dia menyedari bahawa dia seorang mujtahid, dia pun tahu maka al-alim la yuqalil, al-mujtahid la yuqalil, falabudda an yajtahid wa yabzul qusara juhdihi fi al-bahsi an hukmin syar'i fahawala an yasbah fi bihar al-Quran wa sunnati wa baqiyati al-adillah. Lalu akhirnya wasala hadha ar-rajul ila zannin bi hukmin syar'i. Setelah dia berusaha keras tadi dan dia cukup alat-alat, dia pun sampai kepada
sampai kepada pendapat akhir dia, Zuan dia mengatakan bahawa masalah bergian-bergian, hukumnya bergian-bergian. Lalu apa nasibnya? Berdapat pahala atau tidak? Qala rahimahullah subhanahu wa ta'ala, fal mujtahid in kana kamil al-alah fa in ijtahada fil far'i fa asaba falahu ajran wa in ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Jadi si mujtahid tadi yang cukup syarat-syarat dia, dia pun akhirnya berijtihad, lalu akhirnya dia mula ke pendapat dia, dan dia berpegang dengan pendapat dia, tak pegang pendapat orang lah, dia pegang pendapat dia sendiri, dan dia beramal pun dengan pendapat diri sendiri, tak pegang pendapat mujtahid lain, sebab haram bagi seorang mujtahid untuk berpegang dengan kalam mujtahid yang lain. Sekiranya, kata Imam Ramin, orang tersebut berijtihad dalam al-fara', apa dia al-fara' yang dimasukkan di sini? Fiqh, iaitu dalam, dia berijtihad dalam perbahasan fiqah, dia bukan berijtihad dalam masalah nahwu, dia bukan berijtihad dalam masalah sharaf, dia berijtihad dalam masalah fiqah, kan? Sebab tajuk kita adalah tajuk istinbat hukum hakam, bukan istinbat hukum hakam nahwu, kan? Okey, fa in ijtahada fil far'i ay fi fil fiqhi, fa asaba, lalu dia benar, dia telah menepati apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Imamul Haramain nak bagi tahu bahawa yang benar di sisi Allah, apabila para ulama berbeza pendapat, ulama mujtahid berbeza pendapat dalam satu masalah hukum, contoh macam masalah adakah husnul witir itu wajib kita dirikan, kalau tak dirikan berdosa, atau husnul witir tak wajib, dia termasuk dalam perbuatan mandu, kalau kita lakukan dapat pahala, kalau kita tinggal tak dosa. Banyak ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Imam Syafi'i kata tak wajib, Imam Abu Hanifah kata wajib. Bila meraihkan istilah wajib di sini masalah Imam Abu Hanifah, sebab Imam Hanifah mengatakan witir itu wajib, bukan fardu. Manakala sembahyang zuhur itu fardu, witir pun tak fardu tapi wajib, kerana Imam Abu Hanifah membezakan di antara fardu dan juga wajib. Dalilnya qat'i dan bukan fardu, dalilnya zanni dan bukan wajib. Itu istilah dalam mazhab Imam Abu Hanifah Tengokman. Lalu dalam masalah sembahyang witir tadi, Imam Abu Hanifah mengatakan sembahyang witir adalah wajib, kalau tak buat dosa, kalau buat dapat pahala. Mazhab Imam Syafi'i pula mengatakan sunat, kalau buat dapat pahala, tak buat tak dosa. Baik, di akhirat nanti siapa yang benar, Imam Syafi'i ke Imam Abu Hanifah? Kedua-dua benar. Imam Haramain nak menyatakan di sini, fa in ijtahada fil far'i fa asab, kalau dia berijtihad lalu dia benar, maknanya di sana ada mujtahid yang pendapat yang disangkakan benar, rupa-rupanya memang itulah yang diinginkan oleh Allah, memang itulah pendapat yang benar di sisi Allah. Dan ada pula mujtahid, dia menggunakan segala kemampuan dia untuk mencari gali hukum, akhirnya dia berpendapat bahawa dalam masalah ini hukumnya bergian-bergian, rupa-rupanya yang Allah inginkan tidak pendapat itu. Maksudnya pendapatnya tersasar, salah daripada kebenaran yang diinginkan oleh Allah, menunjukkan bahawa al-haqqu wahidun la yata'addad, al-haqqu fi al-mas'alah al-fiqhiyah wahidun faqad la yata'addad. Jadi kalau ulama berbeza pendapat sekalipun dalam pendapat, katakanlah satu masalah dua pandangan atau tiga pendapat atau lebih, banyak-banyak pendapat yang macam-macam tu, sebenarnya satu seorang dia betul, satu pendapat saja yang betul, yang lain semuanya salah di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada seorang mujtahid itu dia berijtihad, akhirnya di akhirat Allah Ta'ala bagi tahu dia, ijtihaduka sahih asaba al-haq allazi uriy, Allah sebut berarti di akhirat tentu. Lalu bagaimana, adakah dia itu mendapat pahala atau tidak? Kata Imam Muhammad, فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرًا, mujtahid yang ijtihadnya itu benar, ijtihadnya itu kena dengan apa yang Allah inginkan, dia mendapat dua pahala. Dua pahala, pahala apa? Satu pahala kerana dia telah berusaha untuk mencari kebenaran itu, dia belajar sungguh-sungguh sebelum itu, itu semua usaha nak jadi mujtahid dahulu, belajar, pamatan, pergi kelas, orang lain-lain, dia berjaga malam, study.
ikhlas hadis, ikhlas Quran, macam-macam lah, hafal Quran. Akhirnya dia sampai ke tahap ijtihad. Lalu dia pun menggunakan segala kemampuan ilmu yang dia miliki untuk dia mencari hukum. Itu usaha. Dia mendapat pahala kerana dia telah berusaha. Dan yang kedua, dia juga mendapat pahala kerana usahanya itu kebetulannya kena dengan kehendak Allah. Hakikatnya memang semata-mata Allah nak beri pahala dia ni. Sebab yang mendorong dia untuk sampai kepada pendapat tersebut yang benar sebenarnya Allah. Bukan dia sendiri punya kuasa. Bukan si mujtahid itu kerana kepandaian dia, bukan. Tapi kerana dia itu diberikan taufik oleh Allah, diberikan lorongan oleh Allah, sehingga akhirnya Allah mengilhamkan kepada dia dan lalu ijtihad dia akhirnya kena dengan kehendak Allah. Jadi sebenarnya kalau Allah bagi satu pahala, okey dah sebenarnya. Sebab yang mendorongkan dia, yang mendorong, melorongkan, yang memberikan kepada dia taufik untuk dia sampai kepada kebenaran itu sebenarnya Allah. Tapi subhanallah, di sini menunjukkan bahawa karamullah azza wa jalla, Allah memberikan pahala itu kadang-kadang tak sepatutnya dengan apa yang kita buat. Yang bagi Allah, tiba-tiba Allah juga yang bagi pahala. Kerana apa? Kerana karamullah wasi'. Kemuliaan dan juga sikap pemurah Allah ini tiada bertepi. Lalu dia mendapat dua pahala. Pahala kerana dia telah berusaha. Bahkan sebenarnya kalau kita fikir, yang mendorong dia untuk musuh juga adalah Allah. Sekarang dalam ilmu akidah kita belajar al-fa'il huwa Allah. Tanya wanahu al-fa'il. La al-fa'il qala Muhammadun Muhammad wa fa'il. Daraba Ali Ali wa fa'il. Dalam ilmu tasawuf dan juga ilmu akidah al-fa'il huwa Allah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah ar-rafa. Maksudnya hakikat yang melakukan satu perbuatan itu akhirnya adalah Allah Azza wa Jal. Maknanya sebenarnya orang tadi pun dia boleh jadi nak semangat cari hukum sampai tahap sampai kepada tahap ijtihad. Sebenarnya semua itu adalah hasil daripada taufik daripada Allah. Jadi yang mendorong dia untuk berijtihad juga Allah, dan yang membawa dia sampai kepada yang benar insya Allah juga adalah Allah Azza wa Jalla. Namun Allah Taala tetap memberikan pahala sebagai ihsan daripada Allah kepada orang tadi. Dia berijtihad, ijtihadnya kena dengan kebenaran yang diinginkan oleh Allah yang satu tadi, lalu akhirnya dia mendapat dua pahala. Pahala kerana dia telah berijtihad dan pahala kerana ijtihadnya kena dengan kebenaran yang Allah inginkan. Maknanya ada seorang lagi, dia berusaha tak? Tapi akhirnya ijtihad dia tak kena dengan kebenaran. Di akhir nanti dia tanya Allah, ya Rab, ana ijtihadtu fi mas'alah fulaniyah. Hal ijtihad ini sahih? Allah kata ma'zilatan ijtihaduka khata'. Ijtihad ini salah, adakah dia berusaha? Bang ramai semua di sini, wa in ijtahada fa akhta fa lahu ajrun wahid. Kalau dia berijtihad, si mujtahid tadi yang cukup syarat-syaratnya, dia berijtihad gunakan segala kemampuannya untuk cari hukum hakam Allah Ta'ala, beli Abi Quran, buka hadis Rasulullah, guna kaedah kias, cek kok berlaku ijma', habis gunalah sampai lekali penat dia, habis dia terpengsan terus dia tu, letihlah si hukum ni. Di akhirat, macam mana ya Rab? Sahih wala la? La, anda akhtak. Ya, ba'da hadhil muhawalat, akhtak tu? Akhtak. Jadi macam mana nasib dia? Dia telah berisytihad segila-gilanya, kata orang KL. Habis gila dia berisytihad. Tiba-tiba salah pula. Berisytihad dia tersasar daripada kebenaran yang satu yang Allah inginkan. Falahu ajrun wahid. Allah tetap memberikan kepada dia pahala. Iaitu pahala kerana dia telah berusaha untuk sampai ke tahap, untuk sampai kepada kebenaran. Dia usaha, dia telah menggunakan segala kemampuan ilmu yang dia miliki untuk mencari apakah sebenarnya kebenaran yang Allah inginkan. Akhirnya ilmunya membawa bahawa kebenaran dalam masalah biar-biar adalah biar-biar. Contoh masalah sembahyang witir tadi, Imam Syafi'i katakan berijtihad. Akhirnya ijtihad Imam Syafi'i mengatakan sembahyang witir tidak wajib, dengan dalil bahawa Nabi SAW pernah sembahyang witir. Dan ijtihad contoh kan, Nabi SAW pernah sembahyang witir di atas kenderaan, dan keadaan Nabi tak turun daripada kenderaan. Dalam masa yang sama, kalau tengok Nabi tak pernah sembahyang fardu atas kenderaan. Bila sembahyang fardu, Nabi akan turun daripada unta Nabi, daripada kuda Nabi contoh, dan Nabi akan sembahyang madak kiblat. Tiba-tiba sembahyang witir Nabi tak turun daripada kenderaan, menunjukkan seakan-akan
ini adalah bukti bahawa witir tidak wajib. Kalau wajib, mesti Nabi akan turun daripada kenderaan. Contoh, dan dengan hujah lagi bahawa seorang Arabi tanya kepada Nabi SAW, ada tak kewajipan lain selain pada lima waktu? Nabi kata, tak ada, illa antatawak. Mereka kalau kamu nak buat lebih, nak dapat pahala lebih. Jadi Imam Syafi'i ijtihad habis. Dan akhirnya ijtihad Imam Syafi'i mengatakan witir tidak wajib. Mana kelima Abu Hanifah berijtihad. Akhirnya ijtihad Imam Abu Hanifah menunjukkan bahawa witir adalah wajib. Katakan di akhirat nanti, kita pun tak tahu mana satu yang benar. Katakan, oleh kerana kita mazhab Syafi'i, katakanlah mazhab Syafi'i yang benar dalam masalah ini. Tanpa kita pelikirkan Imam Abu Hanifah kan? Sebab kita semua mazhab Syafi'i, jadi kita katalah, katakan bahawa pendapat yang benar di akhirat nanti akhirnya adalah merupanya pendapat Imam Syafi'i. Adakah Imam Abu Hanifah mendapat dosa? Tidak. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah tetap mendapat pahala kerana beliau telah berijtihad menggunakan segala kemampuan ilmu yang beliau miliki untuk mencari kebenaran yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma kebetulannya Allah takdirkan yang benar dalam masalah ini, katakan contohnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Ia seseorang mujtahid itu kalau berijtihad lalu tersalah, tetap tidak rugi. Begitu juga kita sebagai orang mencari ilmu lah. Belajar. Sahabat-sahabat contoh belajar ngaji-ngaji semua kan? Tapi ada di kalangan kawan-kawan kita ni, belajar bersudah, benar tu sudah. Tak kedih dia, tak faham. Tapi dia tak tahu, cuba je lah, usaha je lah hafal. Hafal matan pun, tak hafal. Orang lain dah hafal lah, dia tak hafal. Tapi dia usaha juga. Sampailah dia, tak alim juga. Adakah dia rugi? Tidak. Kerana dia sudah berusaha untuk mencari, dan dia sedang usaha. Cuma Allah takdirkan bahawa dia tidak sesuai untuk dia seorang alim. Namun dia tak rugi, sebab dia telah menempuh satu perjalanan yang sangat mulia, iaitu menuju ilmu. Ada orang pula mungkin usaha dia sikit je, tapi Allah bagi kepada dia kecerdikan yang hebat. Hafal dia cepat, faham dia cepat, lalu dia cepat menjadi seorang alim. Itu semua adalah kurniaan Allah Azza wa Jalla. Tak boleh dia kata, tengok macam sekejap je kau tak faham-faham, benar. Tanya begitu. Sebab sebenarnya yang memberikan kepada kita faham dan tidak itu adalah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah yang maha mengetahui, sangat tahu di manakah kedudukan seseorang itu sendiri. Adakah dia baik berada dalam tahap seorang alim, ataupun yang baik dia bukan berada di tahap seorang alim. Dan boleh kata kita tak tahu takdir kita di mana, usaha lah. Dan kawan-kawan pun dah sampai kursi. Ya, so saya Ana nampak lah. Ana ni sebenarnya sesuai jadi tajir. Dia punya zaitun je lah kan, tak sesuai jadi orang alim. Tapi yang tahu siapa? Dah sampai ke Mesir lah. Maknanya kita sekarang sedang berusaha. Terlihat orang tu pun cuba, try pergi lah kan. Mana tahu pokok kerja jadi orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau usaha pun tidak, tapi insyaAllah kalau Tuhan nak jadikan kita orang alim, bila na'imah al-tul kan, takut apa-apa kan. Sebab asbab tidak memberi kesan kan? Al-musabbib wallah kan? Jadi dia kena usaha. Jadi kita sendiri sebagai contoh, usaha keras untuk jadi orang alim, insyaAllah tetap dapat pahala, walaupun mungkin kita tidak jadi alim. Saya sendiri pernah tanya pada Syekh Said, bila nak jadi alim ni kan? Syekh yang tanya, yang penting usaha. Ada orang belajar lama sampai sudah tak ada alim. Ada orang belajar lama, dah last-last baru jadi alim. Ada orang belajar kejap je, alim terus. Jadi kesemuanya itu adalah fadlullah yu'ti man yasha. Okay. Untuk sekarang tambahan, di sana juga ada pendapat para ulama yang mengatakan bahawa ada mujtahid yang semua mujtahid adalah benar, tidak ada ijtihad yang salah. Ini disebut oleh matan yang seterusnya. Qala rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa minhum ay wa minal usuliyyin
Man qal kullu mujtahidin fil far'i musib. Ada juga para ulama usul, iaitu ulama usul fiqh, yang berpendapat bahawa setiap mujtahid itu apabila dia sampai ke tahap ijtihad, lalu dia pun berijtihad sebab haram dia ikut pendapat orang lain. Apa saja yang dibawa oleh ilmunya pada satu natijah, sebenarnya itu adalah benar. Maksudnya kalau ulama berbeza pendapat dalam tiga pendapat, tiga-tiga adalah benar. Tak ada satu ijtihad yang salah. Semuanya benar. Sebab si mujtahid tadi sudah menggunakan segala kemampuannya dan dia layak. Lalu dia menggunakan kemampuan ilmunya sehingga sampai ke satu natijah. Maka natijahnya adalah benar. Maknanya, pendapat kedua ini berpendirian bahawa kebenaran itu berbilang-bilang. Tak semestinya kena ada satu. Cuma pendapat kedua ini lemahlah. Pendapat yang pertama yang kuat, yang mengatakan hanya seorang mujtahid saja, satu pendapat saja yang benar, manakala pendapat yang berbagi adalah salah. Pun itu tetap tidak berdosa. Yang berdosanya mana-mana ijtihad. Kalau benar pun salah. Dia bukan ujian, dia try lah. Dia pun try. Tiba-tiba di akhirat rupanya betul. Apa yang dia agak-agak tu, dia tam-taram tu, dia buka kolam ikut dam semua. Lain kali rupanya apa yang dipikirkan betul si Allah Ta'ala. Tetap dia berdosa. Kerana dia bukan ahli. Kenapa mana-mana? Baik, kalau bukan mujtahid, kalau benar pun salah, kalau salah makin salah. Tak tahulah dia dapat dosa berapa kali tu, Allah Alam kan. Adakah kalau dia benar satu dosa saja sebab dia benar-benar, kalau dia salah dua dosa, dosa benar-benar, dosa kena salah pula, ayat saya tak pasti. Tidak waris pun nak nas tu kan. Tapi macam tu ya, rasa-rasanya lah ijtihad. Jadi ada pendapat ulama usul yang berpendirian seseorang mujtahid dalam masalah fiqah, kalau dia berijtihad, maka ijtihad dia adalah benar di sisi Allah, menunjukkan kebenaran itu bukan hanya satu, sebaliknya berbilang-bilang berdasarkan berapa banyak pendapat yang berbeza dalam suatu masalah fiqah. Okey. Nanti Imam Haramain akan mendatangkan hujah yang menunjukkan bahawa pendapat yang benar, pendapat yang kuat sebenarnya adalah pendapat yang pertama, yang mengatakan bahawa kebenaran hanya satu. Lalu siapa yang pendapatnya kena dengan kebenaran tersebut, maka mujtahid itu adalah benar. Kalau pendapat seseorang itu bercabar dengan kebenaran yang satu itu, maka mujtahid itu adalah salah di sisi Allah Azza wa Jalla. Cuma di atas dunia ini kita tak tahu mana satu yang benar, mana satu yang salah. Maka kali itulah seseorang muqallid dia boleh pilih mana-mana imam mujtahid yang dia ingin ikut. Contoh tiba kawan-kawan ish, rasa nak tukar mazhab lah, tak naklah mazhab Syafi'i, nampak macam sonok sikit mazhab Imam Abu Hanifah. Sebab kebetulan namanya pun Hanifah kan, dia rasa saya sonok. Ataupun dia tu katakan dia tu ada darah Parsi ke kan. Kata saya dengar-dengar Imam Abu Hanifah orang Parsi, jadi saya rasa saya nak bermazhab dengan mazhab orang Parsi lah. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Tak ada masalah, tak dosa. Kerana tidak ada syarat kita orang Malaysia mesti mazhab Imam Abu Hanifah. Kita nak bermazhab dengan apa mazhab pun sediakan, tak ada masalah kan. Cuma nak belajar mazhab lain, kena belajar betul-betul lah. Kena belajar betul-betul. Dan bila kita pulang ke Malaysia nanti, tak boleh pergi fatwa lah. Sebab masyarakat Malaysia bukan mazhab Imam Abu Hanifah. Boleh fatwa di mana? Di Masjid India, insyaAllah. Sebab Masjid India, orang India di Masjid India tu, mereka bermazhab mazhab Imam Abu Hanifah. Azannya pun waktunya lain sikit, kerana berdasarkan mazhab Imam Abu Hanifah. Dan memang orang di tanah India sana bermazhab banyakannya dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Boleh juga kalau siapa yang belajar mazhab Imam Abu Hanifah contoh nak berubah tua, boleh di Masjid India lah. Dan juga di dengan kawan-kawan yang bermazhab mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi kalau dengan orang pun jangan, kena raikan. Kalau kita pun pergi sebar juga mazhab Abu Hanifah pada masyarakat, tunggulah pergaduhan yang tak bersudahan. Sebab orang tak faham. Jangan pula kata saya apa salah saya. Kul wahid lahu haqqun fi ikhtiyar. Memang betul. Tapi masalah ni tak kena dengan realiti kita ni. Macam kita lah, kalau kita pergi ke tempat orang mazhab Maliki, jangan kita berfatwa orang mazhab Syafi'i. Kita nak amal silakan, tetapi perlu menghormati mazhab yang
yang sudah dipegang. Kali bukan semua orang belajar macam orang kat macam kita belajar. Bisa sama belajar, contoh kita sama kawan-kawan kita. Dalam 10 orang datang ke Mesir, 2 orang akan ditukar mazhab. Ustaz Taki, mazhab Imam Maliki, contoh kan? Contoh, oh, tetap dengan Syafi'i, ok lah, Ustaz Taki mazhab Syafi'i. Kan? Ok, Ustaz Ismail katakan bertukar. Bila kawan dengan Syekh Syed, akhirnya tiba kenal dengan seorang ahli mazhab Hanafi, bertukar jadi mazhab Imam Hanifah. So, sama kita, ya silakan, tak ada masalah. Kan? Tapi dengan orang kamu je kan? Jangan kita lakukan perkara yang lain sebab dia akan menyebabkan salah faham. Jadi seorang yang cerdik dia tidak menimbulkan perbalahan tapi dia cuba menutup ruang perbalahan. Wa minhum man qala kullu mujtahidin fil far'i musyib. Jadi perbahasan kita sekarang ni dalam masalah ijtihad dalam isu-isu fiqh. Lalu ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan ada mujtahid yang benar, ada mujtahid yang salah. Yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala. Ada pendapat kedua mengatakan semua mujtahid benar, tak ada yang salah. Okey. Kesemua perbahasan kita ni dalam masalah perbahasan ijtihad dalam masalah fiqh. Boleh tak kita kiaskan mujtahid dalam masalah fiqh, ada yang benar, ada yang salah. Yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala. Dalam masalah akidah boleh tak begitu? Dalam masalah akidah. Jadi kita kata kita dengan kawan-kawan kita daripada Kristian berbeza pendapat dalam masalah Tuhan dia ada berapa. Kita berpendapat mana satu, iaitu Allah. Mereka berijtihad dalam pendapat mereka mengatakan Tuhan ada tiga. InsyaAllah kalau kita benar, kita dapat satu dua pahala. Kalau kita salah, kita satu pahala. Mereka pula kalau salah, satu pahala. Kalau mereka benar, mereka dapat dua pahala. Sebab itu habis. Bukan apa namanya sekadar dapat pahala tak dapat pahala. Keluar beragama Islam sebab kita meyakini kemungkinan mereka pula yang betul. Okey. Jadi masalah dapat pahala tak dapat pahala dalam masalah ijtihad itu merujuk kepada masalah ijtihad dalam masalah fiqh, kan? Dalam masalah akidah bagaimana? Kata Imamul Haramain Al-Juwayni, wala yajuzu an yuqal, dan tidak boleh untuk disebut. Kalimah la yajuz biasanya membawa erti haram. Kadang-kadang membawa erti tidak halus, iaitu bila tidak halus maknanya mungkin wajib, mungkin makruh, mungkin sunat. Okey. Baik, dia hukum ada lima. Salah satunya al-jawaz. Bila ada al-jawaz, maknanya mungkin ada al-jawaz adalah al-wujub, mungkin an-nadb, mungkin al-karaha, mungkin al-hurmah. Jadi kadang-kadang disebut tidak harus atau mungkin terjemah la yajuz itu kadang-kadang merujuk kepada maksudnya maknanya benda itu tidaklah mubah, sebaliknya wajib contoh, atau sepatutnya sunat, sepatutnya makruh. Okey. Namun kebanyakan dalam kitab-kitab, dalam kebanyakan penulisan ulama-ulama kita, bila diguna saja istilah la yajuz, insya-Allah berat hati sebenarnya maknanya adalah haram. Maknanya la yajuz ay yahrum. Jadi seperti ini, wala yajuzu an yuqal ay yahram alayka yabni an taqul, okey, haram alayk. Haram, ya, dosa kalau kita sebut setiap mujtahid dalam masalah usul mendapat pahala. Wala yajuzu an yuqal kullu mujtahidin fil usuli musib. Tidak boleh untuk disebut setiap orang yang berijtihad, yang menggunakan segala kemampuan ilmu yang dia ada di dalam isu-isu akidah. Al-usul yang dimasukkan di sini bukan usul fiqh, kan? Sebaliknya al-usul yang dimasukkan sini adalah usuluddin. Kalau sahabat-sahabat yang dirahmati Allah membuka kitab-kitab qadim, kitab-kitab lama, bila diguna kalimah al-usul kena perhati boleh. Adakah al-usul yang dimasukkan usulul fiqh ataupun usuluddin? Sebab kalimah al-usul ni kadang-kadang digunakan untuk merujuk kepada akidah, contoh di sini. Wala yajuzu an yuqal kullu mujtahidin fil usul ay fi usuliddin ay fil aqidah. Bukan fi usulil fiqh, tapi fi usuliddin. Kadang-kadang
digunakan juga istilah al-usul, tetapi yang dimasukkan adalah usulul fiqh. Jadi bila di, bila sahabat-sahabat buka kitab-kitab turas, bila jumpa kalimah al-usul, kena kena bembang sikit, kena wati molek sikit. Adakah al-usul yang dimasukkan di situ adalah usul fiqh ataupun usulul din? Imam Fakhruddin Al-Razi sendiri kitab nama Nihayatul Uqul. Tak silap saya, Nihayatul Uqul fi dirayatul usul atau something gitulah. Nihayatul Uqul fi ilmi usul, something gitulah. Nihayatul Uqul fi ilmi usul. Saya mati-mati ingat itu usul fi sebab Imam Haramain. Imam Fakhruddin Al-Razi. Bila beli bukunya Usulul Din. Tapi dalam masa yang sama, Imam Fakhruddin Al-Razi juga ada kitab Al-Mahsul fi ilmi al-usul. Tapi al-usul itu adalah usul al-fiqh. Sebab itu Imam Fakhruddin Al-Razi kadang-kadang sebut Al-Mahsul fi ilmi al-usul, dan kadang-kadang dia sebut Al-Mahsul fi ilmi usul al-fiqh. Mungkin bila nak jelaskan, usul yang aku maksudkan bukan usul dia, tapi usul fiqh. Sebab itu kalau kita buka kitab-kitab lama, kena berhati. Contoh, هذا العالم أخذ علم الأصول من فلان من فلان. Berarti itu usul apa yang dimasukkan? Usul fiqah atau usul? Usul din. Bila sebut tafaqah, maksud saya maksudnya dia belajar fiqah. تفقه على فلان من فلان. Contoh, memang boleh sebut tafaqah itu memang maksud dia تفقه أي في علم الفقه. قال رحمه الله سبحانه وتعالى ولا يجوز أن يقال kullu mujtahidin fil usul musib. Tidak boleh untuk disebut setiap mujtahid dalam masalah usul, iaitu dalam masalah akidah, semuanya adalah benar. Bahkan yang berlaku ada di kalangan mereka yang benar dan ada di kalangan mereka yang salah. Okey, ada di kalangan mereka yang pendapatnya benar dan ada di kalangan mereka pendapatnya salah. Pendapat yang benar apa dia? Pendapat yang bertepatan dengan apa yang Allah inginkan dan apa yang Nabi inginkan. Pendapat yang salah adalah pendapat yang bercanggah dengan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi dalam masalah akidah agak berat. Bahkan orang yang tersalah dalam masalah akidah, dia bukan sekadar salah, tetapi dia berdosa. Bahkan silap-silap dia boleh keluar, dia boleh digolongkan dalam golongan yang tidak beragama Islam. Boleh berada dalam kumpulan al-kufar kan, dalam masalah akidah. Walaupun kadang-kadang berlaku juga berbeza pendapat dalam masalah akidah tidak membawa kepada kufur, tidak membawa kepada keluar dari agama Islam. Namun ada juga perbahasan akidah yang kalau tersalah membawa kepada mutan. Wal'iyadzubillahi min zalik. Itu kena rujuk dalam perbahasan ilmu akidah, pada perbahasan akidah yang kalau berbeza pendapat tak ada masalah. Contoh perbezaan pendapat yang kedua-duanya tidak ada dalil yang jelas, tapi masing-masing menggunakan ijtihad. Contoh dalam masalah nak tawil ke tak tawil, ayat mutasyabihat, nak tawil ke tak tawil, boleh tawil ke tak boleh tawil, ulama akidah. Dengan maksud setelah mereka menafikan segala makna yang membawa kepada Allah Ta'ala berbentuk bertempat, itu dinafikan, mustahil Allah bertempat, mustahil Tuhan ada wujud, tapi Allah sebut ya Allah Ar-Rahman al-Arshi istawa yang kita maksud jelas yang difahami segi bahasa. Jadi Ar-Rahman al-Arshi istawa ay jalas al-kursi, la mustahil, Allah laysa ka makhluk, laysa ka misli syai', makhluk ia jenis, lahu makan, mustahil ala Allah ia guna lahu makan. Di makna hazil ayah lahu makna al-akhar. Mahuul makna al-akhar? Ulama bisa pendapat. Ada yang kata, khalas, uskut ahsan. Nahnu namfi anna Allah laysa lahu makan, wa laysa lahu jirmun, wa laysa lahu a'adha. Innahu mustahil ala Allah. Walakin, hinama hunaka ayah atau hadis yadullan ala anna Allah lahu makan atau anna Allah lahu a'adha, nafham anna hunaka ma'na al-akhar. Wa ma huwa al-ma'na al-akhar? Uskut ahsan.
Ini adalah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama-ulama salaf. Bukan semua, kebanyakan. Sebab ada sahabat Nabi yang takwil. Antaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas, banyak yang takwil. Sehingga Allah Nabi Muhammad pernah mendoakan Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Jadi takwil itu maksudnya dia bukan faham selapis tapi berlapis-lapis, faham di sebalik lafaz ayat. Ada ulama kata, kita cuba fahamlah. Kita cuba cari, kita isytihad. Kok kena? Jadi dalam berdebat lebih sesuai dengan makna takwil. Sebab kalau kita dah sah tuan itu tak jadi debat, sudah ada. Kan? Dia debat ni, kalau kata tak, sebenarnya ayat ni menunjukkan dari segi bahasa semik istawa ni bukan semata-mata menunjukkan jelas gunakan masalah syi'arun Arabi yadullu ala an-nastiwa ma'nahu istila', jadi saitarah. Contoh, jadi dia menggunakan segala kemampuan dia. Lalu akhirnya ulama Islam, ulama Ahlussunnah berbeza pendapat dalam menghadapi ayat-ayat mutasyabihat setelah mereka menafikan bahawa Allah bertempat dalam al-Quran. Jadi berlaku dua pendapat. Mazhab pertama yang mengatakan tak boleh takwil berpegang dengan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ulama yang kedua kata, tak. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war rasikhuna fil 'ilm. Jadi hatta ayat tu sendiri pun berbeza pendapat. Ada yang kata tak, dia habis ni wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war rasikhuna fil 'ilm yaquluna amanna bihi. Ulama yang kedua kata tak, ayat waw itu bukan waw istinaf tapi waw tu waw ataf. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Orang yang ada ilmu, dia boleh tahu juga apa yang diinginkan oleh Allah. Baik, akhirnya berlakulah perbezaan dalam masalah akidah. Sama ada dah ta'wil ke tak ta'wil. Tapi cuma dalam masalah ini tidak berdosa. Cuma salah satunya benar, salah satunya salah. Namun, adakah yang salah berdosa? Tidak. Jadi, dalam ilmu akidah dibincangkan dalam masalah khilaf yang mana bawa kepada dosa, khilaf mana yang sebenarnya tidak bermasalah, khilaf mana pula yang bukan sekadar dosa bawa kepada keluar dalam Islam. Okey. Kata Imam Al-Haramain di sini, wala yajuzu an yuqal kullu mujtahidin fil usuli musib. Tidak boleh untuk kita sebut setiap mujtahid dalam masalah akidah adalah benar. Baik, semua pendapat adalah benar dalam masalah akidah. Tak boleh begitu. Sebab kesannya apa? Kesannya kita akan membenarkan pendapat agama-agama lain. Di situ masalahnya. Mari kita meyakini bahawa kebenaran itu mungkin berada dalam agama lain. Maka dia akan menyebabkan kita berpendirian agama kita salah. Lalu agama lain pula yang benar. لِأَنَّ ذَلِكَ يُعَدِّ إِلَى تَصْوِيبِ أَهْلِ الضَّلَالَةِ. Kalau kita mengatakan semua orang yang berisytihad dalam masalah akidah, semua mereka itu benar di sisi Allah, Allah ada berapa? Orang Islam kata satu. Tanya orang Kristian berapa? Ada tiga. Tanya lagi orang Kristian, bukan tiga, satu. Satu pula. Satu je lah, satu tapi tiga. Sebab kalau tanya orang Kristian betul, dia kata Tuhan satu. Tapi satu dalam tiga. Iaitu Allah. Sebenarnya Nabi Isa itu Allah, cuma dalam bentuk seorang manusia. Namun hakikatnya itu Allah. Nabi Isa bukan anak Allah. Ada orang Kristian berpendirian begitu. Nabi Isa bukan Allah, bukan anak Allah. Nabi Isa adalah Allah. Dia kata tak, Nabi Isa bukan anak Allah. Tapi Nabi Isa bukan Allah, tapi Nabi Isa anak Allah. Jadi di sana ada Allah, ada anak Allah, dan satu lagi ada Ruhul Kudus. Ada pula kata bukan Ruhul Kudus, Maryam tu sendiri adalah Tuhan. Dan memang dalam agama Kristian khilaf gila. Mereka pun khilaf kan? Tuhan berapa pun khilaf kan? Jadi kalau kita kata sebenarnya pendapat mereka tu mungkin betul. Banyak kalau kita kata pendapat mereka mungkin betul, banyak pendapat kita mungkin salah. Banyak la ilaha illallah tu mungkin salah. Hadis ni akan membawa kepada kita menolak apa yang maklum minal dinil islami bid-darurah. Maka ia membawa kerukun. لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى تَصْوِيبِ أَهْلِ الضَّلَالَةِ. Kalau kita kata setiap mujtahid dalam masalah usul, iaitu dalam masalah akidah, semua mereka adalah benar, ini akan membawa kepada kita membenarkan
orang-orang yang sesat, eh? Siapa minan nasara? Min di sini min bayaniyah. Kalau orang tanya man hum ahlul dalalah, aku ahlul dalalah hum nasara wal majus wal kufar wal mulhidin wal mulhidun. Jadi min di sini adalah dinamakan sebagai min bayaniyah. Dalam bahasa Melayu kita tak ada tu min dengan maksud daripada, tapi daripada dengan maksud iaitu. Tak ada. Tapi min di sini maksudnya iaitu. Lianna zalika yu'addi ila taswibi ahli dalalah min ay wa ahli dalalah hum an-nasara, iaitu golongan Kristian. Di sini orang panggil apa? Masihiyah. Masihiyah. Ada satu hari tu di Al-Azhar Asyari, saya ikutlah hadir pagi tu. Satu Syekh Ali Jum'ah di Ruwak Al-Aqrab mengajar. Tiba-tiba Syekh sebut, ana Masihi. Saya seorang Masihi. Jadi semua tu kan, sebab Masihi maksud dia seorang Kristian. Ya betul. Pakai Syekh tu pakai ni kopi Azhar tu, dengan jubah Azhar di atas, di atas mimbar, di atas kursi, dalam masjid Al-Azhar. Tiba-tiba Syekh Ali kata, ana Masihi. Memang semua Syekh tu kan, kenapa jadi musyam gitu? Akhirnya Syekh Ali Jumaah sebut, al-Masihiyu huwa man tabi'a sayyidan al-Masih. Fima ma'na lah, saya tak hafal tepat-tepatnya, eh? Fima ma'na. Ya sebab oh, itulah lafaz ni Syekh Ali Jumaah. Fima ma'na, eh? Kan ya juzu riwayah bil ma'na. Jadi Syekh Ali Jumaah menyatakan al-Masihi huwa alladhi tabi'a sayyidana al-Masih. Fal-Masihi al-Haqiqi huwa muslim, li'anna al-Muslim tabi'a jami'a al-Anbiya. Fa'ana Masihi wa'ana Dawudi wa'ana Sulaimani wa'ana Muhammadi bi'anni tabi'a jami'a al-Anbiya. Maknanya penggunaan istilah Masihi dengan secara tepatnya tak betul kalau kita nisbahkan Masihi itu kepada ikut golongan Kristian, orang Kristian. Kerana dalam Al-Quran pun Tuhan tak panggil mereka Masihiyun. Kerana Al-Masihiyun, Al-Hakikiyun, Al-Muslimun, ha? Jadi mereka itu digelar Al-Nasara, Al-Nasrani. Dalam kalau mereka seorang panggil Al-Nasrani. Dan dalam agama Kristian memang berlaku percanggahan yang sangat sangat teruk, kan, dalam masalah ketuhanan. Kalau kata mereka pun mengatakan dalam agama Islam janggah juga ada mazhab Syafi'i, ada mazhab kami pun macam itulah, ada mazhab yang berbagai. Kita kata mazhab Syafi'i, mazhab Imam Hanifah tu adalah masalah mereka. Tapi etikot kami satu, kami tak nak khilaf Tuhan apa pun, ya? Tapi agama Kristian teruk khilafnya. Dan di kalangan pengikut di dalam agama Kristian juga ada yang masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi Allah Isa AS. Cuma zaman sekarang tak ada lah. Pada zaman Nabi Muhammad masih ada lagi yang berpegang dengan agama Nabi Isa AS, iaitu dipanggil Al-Aryusiyun. Al-Aryusiyun, Al-Aryus, Al-Aryusiyun itu merujuk kepada pengikut-pengikut Aryus. Aryus ini adalah seorang pendeta ataupun seorang ulama dalam agama Kristian yang berpendirian bahawa Nabi Isa adalah Rasul dan bukan Tuhan. Maknanya pendapatnya bercanggah sama sekali dengan pendapat-pendapat gereja yang lain, pendapat golongan Kristian yang lain. Lalu mereka ini ditolak oleh gereja, kan? Kerana gereja berpendirian bahawa Nabi Isa adalah anak Allah, dan ada di kalangan mereka mengatakan Nabi Isa adalah Allah. Adapun Al-Aryusiyun, mengikut kepada Aryus, mereka berpegang bahawa Nabi Isa adalah Rasul, eh? Dan bukannya Allah. Di antara pengikut Al-Aryusiyun adalah Herak, eh? Herak, Hercules tu sendiri, ataupun ikut bahasa Indonesia Heraklius, eh? Heraklius, ataupun masa pergi Herakl.
Yang sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutuskan surat kepada Raja Rom ketika itu, yang dipanggil, yang digelar sebagai Herakles ataupun Hercules dalam bahasa Inggeris asalnya sebut itu. Beliau di antara yang yang beriman dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam dan di antara pengikut Al-Arius. Sebab itu Nabi sebut kerana ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah. Dan beliau meyakini kedatangan Nabi akhir zaman. Kedatangan Nabi akhir zaman. Maknanya itu semuanya adalah kerana kuat bahawa Nabi Isa bukan Allah. Jadi beliau itu tinggal satu dia lagi kat masuk Islam, iaitu meyakini bahawa Nabi Muhammad utusan Allah. Meyakini. Dan beliau yakin bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Cuma masalahnya tidak mahu ikrar. Dan di kalangan para ulama ada juga yang berpendapat bahawa sebenarnya Heraklius atau Herakl itu, beliau sebenarnya mahu memeluk agama Islam, tapi beliau tidak boleh memeluk agama Islam kerana takut kepada pembunuhan sebagai yang berlaku kepada kawan beliau yang berada di Rom ketika itu, yang mana setelah sampai surat daripada Sayyidina siapa yang Nabi utuskan tu, Yahya Al-Kalbi, akhirnya sahabat kepada Herak tadi yang berada di Rom ketika itu, dia iklan, dia keluar daripada gereja dia, dia pakai baju putih, dia tukar baju pakai baju putih, dan dia iklan kepada golongan Kristian yang ada dalam gereja ketika itu bahawa dia memeluk agama Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang dijanjikan oleh Nabi Isa. Akhirnya dia dibunuh seketika, dipijak-pijak oleh orang Kristian sampai mati. Jadi ada pendapat mengatakan Herak tak berani nak masuk Islam sebab tak nak dibunuh. Jadi kalaulah itu yang berlaku, maka dia termasuk di kalangan orang Islam kerana dia tidak mampu untuk diiklankan Islam. Wallahualam lah apa yang ada dalam hati dia. Namun dia perangi Nabi SAW dalam peperangan, wallahualam. Dan kalau kita lihat, kebanyakan para ulama mengatakan dia mati katakan tidak beriman kepada Allah. Serah apa Tuhan, apalah hati dia kan, Allah lebih tahu apa yang dalam hati dia. Jadi di antara ahlu dalalah adalah Kristian, iaitu golongan Nasrani, golongan Nasar, wal Majus, penyembah api, sampai sekarang tak tahulah masih lagi ada agama Majusi atau tidak. Ada orang kata agama Hindu itu di antara pecahan agama Majus, wallahualam. Mereka menyewa api dan mereka meyakini di sana ada dua Tuhan. Tuhan baik, Tuhan jahat. Tuhan cahaya, Tuhan kegelapan. Wal kufar. Maknanya Kristian dengan Majusi ini bukan kufar ke? Sebab Imam Muhammad sebut wal kufar sudah. Jadi sini menunjukkan bahawa berlaku disebut zikrul am ba'da al-khas. Atful am ala al-khas. Jadi al-Nasara dan juga al-Majus termasuk di dalam benar al-Kufar. Seakan-akan Imam Ramai mendatangkan dua contoh yang zahir sebut, iaitu al-Majusi dan juga al-Nasrani. Ini diumumkan terus. Dan juga mana-mana geng-geng kafir yang lain, geng-geng yang tidak mahu agama Islam yang lain, masuklah golongan Yahudi, golongan yang langsung tak menyembah mana-mana Tuhan, dia termasuk dan golongan apa namanya kufar, musyrikul Makkah, golongan yang menyembah berhala, yang menyembah selain daripada Allah Ta'ala, semuanya termasuk ahlul dalalah. Dan ditutupi dengan wal mulhidin. Zaman ini bersebut kalimah al-mulhid maksudnya etis, Allah ilahiyah, tak ada Tuhan, tak percaya yang bertuhan. Namun kalimah al-mulhidun satu ketika dahulu ditujukan kepada mana-mana kumpulan yang tersasar daripada kebenaran. Okey, yang tersasar daripada mana-mana daripada kebenaran. Maknanya istilah yang digunakan oleh Imam Haramain, al-mulhidun merujuk kepada mana-mana mazhab akidah selain daripada akidah ahlu sunnah wal jamaah, akidah mujassimah, akidah apa lagi, akidah mu'tazilah, akidah rafidah, itu semua termasuk dalam erti kata al-mulhidun, yang tersasar daripada kebenaran yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasul alaihi salatu wasallam. Maknanya orang yang beristiad dalam masalah akidah ada dua jenis.
sama ada dia terus di luar agama Islam atau masih lagi dalam agama Islam. Kalau dia di luar agama Islam, contohnya macam Kristian, Yahudi, penyembah api, apa namanya, penyembah berhala, okey. Yang dalam kumpulan Islam pula dia, antaranya apa namanya, golongan-golongan yang Mu'tazilah, Rafidah, iaitu Rafidah yang tidaklah mengiktibar ataupun tidaklah berpendirian bahawa Nabi apa Sayyidina Ali itu Allah. Sebab ada juga peringkat awal dulu golongan Syiah, golongan Rafidah yang berpendirian bahawa Sayyidina Ali itu sih adalah Tuhan. Dan ada yang mengatakan bahawa Sayyidina Jibril tersilap memberikan wahyu, sepatutnya Sayyidina Ali yang jadi Nabi, tapi tersilap bagi ke Nabi Muhammad. Iaitu keluar dari agama Islam lah. Namun kalau kita lihat pada hari ini, para ulama kita mengatakan Syiah ataupun Rafidah pada zaman kita hari ini, mereka masih lagi dianggap sebagai Muslim. Itu hukum secara zahir. Sebab pendirian kita dengan mereka berbeza hanya dari segi masalah politik. Namun mereka juga tersasar daripada kebenaran. Golongan sebagai contoh Mujassimah. Mujassimah dalam keadaan mereka masih lagi menafikan Tuhan itu bertempat. Cuma ayat mereka seakan-akan mengatakan Tuhan bertempat. Iaitu yang berlaku pada sahabat-sahabat yang berpegang dengan akidah Wahabi contohnya. Kita bila kita tanya betul-betul, dia menafikan tak Tuhan tak tempat. Tapi gaya ayat tu macam nak kata Tuhan tempat. Dia tak tahu apa sebenarnya etikot dia. Jadi oleh kerana ada syubhat di situ, maka kita tidaklah mengkafirkan sahabat-sahabat tersebut ya. Cuma mereka termasuk di kalangan ahlul bidah. Ahlul bidah yang berada dalam kesesatan, cuma masih lagi dalam ruang lingkup orang Islam. Nak memutuskan dia keluar ataupun tidak daripada agama Islam, itu adalah tugas qadhi. Itu tugas hakim yang perlu dibawa ke mahkamah, diperhatikan selalu hujah-hujahnya untuk diteliti adakah dia sebenarnya masih dalam Islam ataupun tidak. Adapun kita yang bukan qadhi, bukan tugas kita untuk mengkafirkan. Cuma kita sebut secara fakta asasnya begitu. Adakah fulan bin fulan keluar dari agama Islam ataupun tidak, itu adalah tugas qadhi. Saya sendiri pernah tanya, bila kita sebut tentang semua mujtahid dalam masalah akidah ni, bukan semuanya benar, tapi ada yang benar, ada yang salah. Saya pernah tanya pada Syekh Yusri Belushdi Al-Hassani, katakan satu orang, dia bukan Islam, dia berusaha dengan penuh ikhlas mencari kebenaran, dia memang nak cari kebenaran semua, dia fikir, dia guna segala kemampuan ilmu dia untuk dia cari kebenaran tanpa dia taksub pada agama. Namun, adakah mungkin, saya tanya kepada Syekh Yusri, adakah mungkin dia telah menggunakan segala kemampuan dia, dia isytihad sungguh, cari, buka kitab, guna kemampuan ilmu yang ada pada dia, adakah mungkin isytihad dia membawa kepada yang benar sebenarnya adalah agama Kristian, lalu dia berpegang dengan agama Kristian berdasarkan apa yang dia yakini, bukan secara tafsir tapi secara ilmu. Dia mengkaji segala kemampuan akalnya, buka segala kemampuan ilmu yang dia miliki, akhirnya ilmunya membawa dia bahawa sebenarnya agama yang benar adalah agama Kristian. Boleh atau tidak? Kemungkinankah perkara itu berlaku? Sebab kalau perkara itu berlaku, dia juga masuk dalam kena, ya kan? Dia bukan membabi buta kan? Dia mengguna segala ilmu yang dia miliki. Namun, takdirnya ilmu dia membawa bahawa agama Kristian adalah agama yang benar. Lalu kita dituntut untuk berpegang dengan kebenaran. Lalu dia pun berpegang teguh dengan kebenaran yang dia yakini. Rupa-rupanya kebenaran bukanlah agama Kristian, sebenarnya adalah agama Islam. Mungkinkah perkara itu berlaku? Lalu Fadilatul Syekh Yusri Belushdi menyatakan tidak mungkin berlaku. Kerana kalau dia mahukan kebenaran secara ikhlas, Allah akan menurunkan kepada dia jalan untuk menemui kebenaran itu adalah agama Islam. Maknanya orang yang bukan beragama Islam lalu dia mati dalam keadaan tidak memeluk agama Islam, dia dimasukkan ke dalam neraka Allah di atas ikhtiar. Kerana ya imma dia tak nak gunakan, ikut je lah. Maka dia tanggungjawab, kenapa dia tak cari siapa Tuhan dia? Sekarang fitrah manusia tidak akan boleh hidup dalam keadaan tidak kenal siapa Tuhan dia. Atau dia ada ilmu dan dia tahu kebenaran itu bukan dalam agama dia, tapi demi kerana manusia, demi kerana kedudukan, dia sanggup untuk bertukar dengan agama yang sesat, lalu dia akan diazab oleh Allah kerana tidak berada dalam kebenaran yang dia yakini sebenarnya. Okey? Itu tak dalam kitab tu? Itu ada di Mukhattab.
Allah, kenapa kurang mezun yuk? Allah SWT. Okey. Nak habis hari ni, eh? Sedih pula nak habis. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa dalilu man qal laysa kullu mujtahidin fil furu' musiba qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Okey, setelah Imam Harabi sebut siapa berijtihad dalam masalah furu', dia ijtihadnya kena dengan kebenaran yang Allah inginkan, pahala dua pahala. Kalau dia tersalah dapat satu pahala. Ambil mana benda ni? Mana dalilnya? Dia ambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa siapa yang berijtihad lalu ijtihadnya benar, maka dia mendapat dua pahala. Dan siapa yang berijtihad lalu akhirnya ijtihadnya tersasar daripada kebenaran, dia hanya mendapat satu pahala. Okey, dalil hujah orang yang mengatakan bukan semua mujtahid dalam masalah furu', itu dalam masalah fiqah, bukan semuanya benar. Pendapat yang mengatakan kebenaran ini berbilang-bilang, ini pendapat yang salah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Kalau kita perasan, Imamul Haramain menggunakan nas hadis ini untuk dijadikan sebagai teks sebelum ini, teks wafat. Iaitu pada ucapan beliau, fal mujtahid in kana kamilal ala fa in ijtahada. Ini beza sikit, eh? Man ijtahada itu kau kena fa in ijtahada fil far'i. Kemudian tak ada kalimah fil far'i, tak adalah hadis. Fa asaba falahu ajran. Wa man ijtahada itu kau kena wa in ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Maknanya beliau menjadikan teks hadis ini sebagai apa namanya, teks mantan al-waraqah. Namun tidak boleh disebut ini adalah satu permulaan, kerana yang disebut sebelum itu adalah istinbat ataupun apa yang dikeluarkan, ya. Maksudnya natijah akhir. Manakala apabila beliau menyatakan satu fakta, orang berijtihad kemudian benar, maka dapat dua pahala. Orang yang berijtihad lalu tersalah, dapat satu pahala. Untuk mengatakan hujahnya, didatangkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahad fa akhta falahu ajrun wahid. Jadi ucapan yang mula-mula itu adalah fakta yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain, lalu beliau menyokong faktanya dengan hadis yang rupa-rupanya hadis itu teksnya diambil sebagai fakta. Okay? Teks hadis itu dijadikan juga sebagai fakta. Cuma fakta yang sebelum itu tidak datangkan kepada Rasulullah. Lalu kita pun tahu, maknanya ucapan seseorang mujtahid dalam masalah furu', dia betul dapat dua pahala itu berpunca daripada hadis Nabi yang bunyi, man ijtahada fa asab falahu ajran wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Jadi apa bukti bahawa hadis ini menunjukkan bahawa ada mujtahid yang benar dan ada mujtahid yang tersalah? Kata Imam Ramain, wa wajhud dalil anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khatta al-mujtahida taratan wa sawwabahu ukhra. Okay. Wajhud dalil. Bagaimana kamu memahami hadis itu dengan maksud bahawa ada mujtahid yang benar, ada mujtahid yang salah? Wajhud dalil ini kadang-kadang berbeza-beza di kalangan para ulama. Kadang-kadang hadisnya sama, tetapi mereka berbeza dalam memahami hadis. Cara kefahaman yang berbeza itu dinamakan sebagai wajhud dalil. Apa yang kamu fahami pada hadis? Okey, tag hadisnya begini. Okey, kefahaman? Kefahaman itu kadang-kadang berbeza, eh? Jadi Imam Al-Haramain mengatakan hadis ini hujah bahawa ada mujtahid yang benar, ada mujtahid yang salah. Okey, di mana hujahnya? Di mana tempatnya sampai kamu boleh sebut bahawa hadis ini adalah hujah bahawa ada mujtahid yang benar, ada mujtahid yang salah? Imam Al-Haramain sebut, wa wajhud dalil
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطأ المجتهد طارة. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyalahkan mujtahid kadang-kadang taratan. Dalam satu keadaan Nabi menyalahkan mujtahid. Bagi Nabi, mujtahid itu telah tersalah di dalam ijtihadnya. Dengan hadis wa man ijtahad fa akhta. Nabi beriktikad bahawa ada mujtahid yang salah. Bila ada mujtahid yang salah, maknanya pendapatnya salah. Salah sebab apa? Sebab pendapatnya tak kena dengan yang diinginkan oleh Allah. Menunjukkan ada mujtahid yang salah dan ada ijtihad yang salah. Okey? An-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khatta al-mujtahida taratan wa sawwabahu ukhra, ay wa sawwabahu taratan ukhra. Sekali Nabi kata mujtahid salah, sekali pula Nabi kata mujtahid benar. Pada ucapan baginda, man ijtahad fa'asab. Menunjukkan, i'tabaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaunal mujtahid fi ba'dil ahyan asaba ijtihaduhu al-haqq alladhi aradahu Allah. Wa'tabara wa'taqadan Nabi alaihi salatu wa sallam aydan annal mujtahid fi ba'dil ahyan ijtihaduhu lam yusibil haq fa'akhta'a anil haq. Menunjukkan di sana ada kebenaran dalam istimbat dan di sana ada kesalahan dalam istimbat, dalam ijtihad. Menunjukkan kebenaran bukan semua mujtahid asal berijtihad mereka itu telah benar, pendapat mereka benar di sisi Allah. Tidak, kalau pendapat mereka semua benar, maka tak ada mujtahid yang salah dan mujtahid semuanya benar. Tapi bila Nabi SAW menyatakan ada mujtahid yang benar, ada mujtahid yang salah, menunjukkan bahawa ijtihad itu yang benarnya ada dan ada juga yang salah. Maksudnya bukan semua mujtahid dalam masalah fiqah benar belaka semua. Kerana ada yang benar, ada yang salah. Bidalil ada Nabi SAW sawwaba taratan wa khattaa taratan. Habislah kitab Waraqat Imam Haramain Al-Juwayni. Walhamdulillah Rabbil Alamin.